Demi memastikan seorang anak murid yang menghidapi penyakit thalassemia untuk meneruskan pelajaran dan keluar daripada kemiskinan, Cikgu Nur Hashimah Abdul Rahman dari Sekolah Menengah Puteri Sadong di Bukit Marak, Kota Baru menggadaikan dua gelang emas pusaka keluarganya. Beliau turut berkorban masa menghantar pelajarnya itu ke klinik untuk rawatan. Kegigihan Cikgu Nur Hashimah 48 tahun menguatkan semangat Muhammad Afiq Aiman Talik agar tidak berputus asa meskipun diduga dengan masalah kesihatan. Afiq yang menetap di Bukit Marak, Kota Baru menceritakan Cikgu Nur Hashimah sering menghantar dan mengambilnya dari kelas tambahan pada waktu malam apabila mengetahui Afiq terpaksa berjalan kaki dari sekolah ke rumah sejauh 1 kilometer. Tamat SPM pada tahun 2018, Afiq mendapat tawaran ke Kolej Matrikulasi di Pasir Putih. Namun disebabkan kekangan kewangan, niatnya terbatas. Cikgu Nur Hashimah sekali lagi membantu memberikan wang untuk Afiq meneruskan pengajian sehinggalah ke universiti. Afiq menangis apabila mengetahui cikgunya sanggup menggadaikan barang kemas bagi memastikan dia tidak tercicir dalam mengejar cita-cita. Bila saya tahu Cikgu Hashimah bagi wang dan nasibnya untuk saya, saya macam sangat tersentuh hati. Saya sangat tersentuh hatilah sebab saya ingat selepas saya habis di matrikulasi itu, saya ingat saya nak cari kerja ataupun mungkin saya nak tolong nenek saya jual di sana dekat kedai macam biasa. Dalam saya tak sangka Cikgu Hashimah dia support saya untuk saya terus belajar dan sekarang saya berada di usia. Pengorbanan Cikgu Nur Hashimah yang kini menetap di Bacok membolehkan beliau memenangi anugerah guru inspirasi McDonald's. Pencalonan anugerah itu dihantar sendiri oleh Afiq. Sangat terkejut bila saya baca esei tulisan Afiq. Dua kali saya menangis. Kenapa saya menangis? Sebab saya tak sangka apa yang saya buat kepada dia semua dia ingat. Daripada tingkat tempat sampai dekat terlima sampai dia dah masuk universiti, semua dia ingat apa yang saya lakukan untuk dia. Sebenarnya saya pun dah lupa dah apa yang saya buat untuk dia. Dia ingat satu persatu. Dua kali saya baca, saya menangis. Tiga kali saya baca, saya menangis. Afiq seorang yang begitu menghargai seorang guru. Saya pun tak menyangka apa yang saya buat itu sebenarnya kecil je. Buat masa ini, Afiq tinggal di kampung untuk membantu Datuk berniaga roti canai sambil meneruskan pengajian menerusi dalam talian di peringkat Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sains. Kata Muhammad Afiq, dia mahu menyambung pengajian dalam bidang pendidikan.